Ini namanya sapi, teman-teman. Wow, sapi ini sangat gemuk, teman-teman. Sapi ini termasuk dalam keluarga herbivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Hai, welcome back to my channel, teman-teman. Don't forget you subscribe my channel. Wadidaw. Wow. Teman-teman, bisa mendengar enggak tuh suara auman-auman itu? Di mana itu, teman-teman? Ayo kita investigasi saja, teman-teman. Langsung ke TKP, yuk. Let's go. Oh, wadidaw. Apa itu, teman-teman? Nampak gigi itu. Wow. Nampak kepalanya gigi terbuka-buka, terbuka tertutup itu mulutnya itu. Wow. Apa ini, teman-teman? Ayo kita buka saja, teman-teman. Sudah tertutup dengan ini, teman-teman. Wow. Kita buka saja, yuk, teman-teman. Apa isi di dalamnya ini? Wadidaw. Wow. Ramai sekali ini, teman-teman. Wow. Pada bobok nih nampaknya ini. Wow, pada tiduran ini. Wadidaw. Wow. Ini apa, teman-teman? Oh, ini kuda, teman-teman. Wow. Ini namanya kuda, teman-teman. Wow. Kuda ini adalah kuda pacuan, teman-teman. Karena kuda pacuan larinya sangat kencang, teman-teman. Wadidaw. Kuda pacuan ini keluarga herbivora dan keluarga mamalia, teman-teman. Wow, pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Wadidaw. Wow. Ada kuda pacuan, teman-teman. Kita taruh di sini dulu, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Oh, wadidaw. Ini namanya hewan unta, teman-teman. Hewan unta adalah hewan padang pasir, teman-teman. Hewan yang sanggup bertahan hidup di gurun, teman-teman. Wadidaw. Hewan unta adalah hewan herbivora, teman-teman. Dan juga keluarga mamalia. Hewan unta, dia bisa meminum 100 liter lebih, teman-teman. Ini di tenggorokan dia ada kantung, teman-teman. Tempat penyimpanan air. Hingga dia bisa menyimpan air dalam kerongkongan dia, teman-teman. Wadidaw. Hewan unta, pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Wadidaw. Wow. Ini apa, teman-teman? Ini hewan purbakala, teman-teman. Wow. Hewan prasejarah ini, teman-teman. Hewan yang sudah punah, teman-teman. Hewan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Wow. Ini namanya dinosaurus T-Rex, teman-teman. Keluarga karnivora, teman-teman. Dan keluarga mamalia, pemakan daging, teman-teman. Sangat ganas ini, teman-teman. Giginya tajam banget, teman-teman. Wow. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini namanya serigala, teman-teman. Wow. Serigala putih ini tinggal di salju, teman-teman. Hidup secara berkelompok keluarga karnivora dan juga mamalia, teman-teman. Ini satu keluarga dengan anjing, teman-teman. Wow. Serigala memakan daging, berburu berkelompok. Wow. Cocok dengan hewan ini, teman-teman. Wadidaw. Wow. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini namanya kuda poni, teman-teman. Lain halnya seperti kuda pacuan. Kuda poni bentuknya agak mini, teman-teman. Wow, agak kerdil. Makanya dikatakan kuda poni. Wow. Kuda poni ini termasuk dalam hewan mamalia dan juga hewan herbivora. Pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Wadidaw. Wow. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini namanya rusa, teman-teman. Ini namanya rusa hutan, teman-teman. Hidup secara berkelompok. Keluarga mamalia dan juga hewan herbivora, teman-teman. Memakan tumbuh-tumbuhan. Wow. Rusa, hewan yang dilindungi. Wadidaw. Rusa, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini namanya kerbau. Kerbau ini hidup di darat, teman-teman. Kerbau ini digunakan untuk alat transportasi, teman-teman. Kerbau ini termasuk dalam keluarga herbivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Wadidaw. Hewan kerbau, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow. Ini musuhnya Pak Tani ini, teman-teman.
Ini namanya hama wereng. Wow, wow, wow. Hama wereng ini pemakan padi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini jumlahnya sangat banyak, teman-teman. Jika lagi mewabah, hama wereng ini bisa sampai ribuan, teman-teman. Wow, wow. Hingga Pak Tani harus menyemprot padinya agar tidak dimakan oleh hewan ini. Wadidaw, wadidaw. Wow, wow, wow. Ini hewan besar ini apa, teman-teman? Wadidaw, ini hewan gajah, teman-teman. Wow, wow, wow. Hewan gajah, dia berbentuk, ini ada gading, teman-teman. Ini belalainya, teman-teman. Wow, belalai ini untuk alat pernapasan, teman-teman. Sedangkan gading ini adalah senjata untuk membela diri, teman-teman. Dan untuk mengorek-ngorek di tanah, teman-teman. Wadidaw, gajah, hewan darat saat ini yang terbesar, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Gajah termasuk dalam keluarga herbivora dan juga mamalia, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw. Ini hewan unik, teman-teman. Wow, wow. Ini namanya kura-kura, teman-teman. Kura-kura tinggal di air, teman-teman. Keunikan kura-kura, dia ini memiliki cangkang, teman-teman. Ini cangkang dia, teman-teman. Cangkang kura-kura ini sangat keras, teman-teman. Hingga predator tidak bisa memangsa dia, teman-teman. Fungsi daripada cangkang ini adalah, teman-teman, untuk alat perlindungan sekaligus tempat rumah dia, teman-teman. Wow, wow. Jikalau kura-kura merasa dalam bahaya, dia akan masuk ke dalam cangkang ini, teman-teman. Wow, wow, wow. Ini alat pelindung tubuh dia, teman-teman. Sekaligus tempat tinggal dia. Wow, wow. Cangkang kura-kura namanya. Ya, teman-teman. Kura-kura. Hewan amfibi, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini apa, teman-teman? Uhuh. Ini namanya King Kong, teman-teman. Satu keluarga dengan monyet ini, teman-teman. King Kong tinggal di darat, teman-teman. Ini termasuk dalam keluarga herbivora dan juga mamalia, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. King Kong ini sangat ganas, teman-teman. Wow, wow. Dia banyak menghabiskan waktunya di darat, teman-teman. Di bawah, di tanah, teman-teman. Daripada di atas pohon. Wadidaw, wadidaw. King Kong, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini namanya singa, teman-teman. Singa dijuluki sebagai Raja Rimba, teman-teman. Karena dia sangat kuat, teman-teman. Memangsa dia pun sangat cepat, teman-teman. Singa termasuk dalam keluarga karnivora dan juga hewan mamalia, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Tinggal di hutan rimba, teman-teman. Jikalau teman-teman menjumpai hewan ini, maka teman-teman segera menjauh. Karena hewan ini sangat ganas, teman-teman. Wow, wow, taringnya ada 4, teman-teman. Siap merobek daging yang keras, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Kenapa diam nih sapi? Wow, wow, wow. Wow, ini adalah hewan ternak yang ada di sekitaran lingkungan kita, teman-teman. Ini namanya sapi, teman-teman. Wow, wow, sapi ini sangat gemuk, teman-teman. Sapi ini termasuk dalam keluarga herbivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Hewan sapi, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wow, wow, wow. Jika lo diputar, ini akan memukul gendang, teman-teman. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ini namanya monyet, teman-teman. Wow, 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 wow. Nampaknya monyet sirkus ini, teman-teman. Wow, 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 wow. Monyet sirkus. Wow, monyet satu keluarga juga dengan King Kong. Wow, wow. Monyet termasuk dalam keluarga herbivora dan juga mamalia, teman-teman. Wow, hidup secara berkelompok, teman-teman. Kalau monyet ini tinggalnya di atas pohon, teman-teman. Menghabiskan banyak waktu di atas pohon daripada di darat, teman-teman. Wow, wow, monyet, teman-teman. Wadidaw. Ini apa satu lagi, teman-teman? Oh, wadidaw. Ini namanya hewan panda, teman-teman. Hewan panda ini tinggal di darat, teman-teman. Keunikan hewan panda ini, dia bisa menghabiskan bambu dengan jumlah banyak, teman-teman. Ini sangat kuat makan, teman-teman. Kenapa dia kuat makan? Karena dia berselera makan, teman-teman. Wow, wow. Badannya aja gemuk, teman-teman. Panda, hewan ini tempat tinggalnya adalah di hutan, teman-teman. Ini hewan ini tidak ada di Indonesia, teman-teman. Hewan ini yang ada di negeri Cina, teman-teman. Kenapa ada di Indonesia? Karena dipelihara dan dijadikan sebagai objek wisata, teman-teman. Seperti di kebun binatang, teman-teman. Wow, wow. Tempat kita melihat hewan-hewan yang belum pernah kita lihat di lingkungan kita, teman-teman. Ini hewan ganas juga, teman-teman. Ini termasuk dalam keluarga mamalia dan juga keluarga
herbivora teman-teman, pemakan tumbuh-tumbuhan teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wow, begitu banyak mainan hari ini teman-teman. Sudah kita perkenalkan secara fungsinya dan teman-teman. Wow, kita bawa pulang yuk teman-teman. Kita bawa pulang, kita main di rumah. Let's go.